Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari agenda Delhi. Jangan anda buat berita palsu lagi. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak lagi mencipta berita bohong bertujuan memberi persepsi negatif terhadap BN. Malah ahli Parlimen Larut itu mencabar Anwar yang juga Perdana Menteri dan Menteri Keuangan mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan tanpa prejudis. Jangan buat tuduhan semborono rakyat Malaysia tahu bahwa Perikatan Nasional PN memperoleh sokongan yang besar 74 ahli parlimen yang telah diberikan sokongan dan mandat yang kuat. Jangan pula sokongan yang ikhlas dan jujur daripada rakyat terhadap PN di Tomah sebagai sokongan yang dibeli dengan wang perjudian. Sebagai seorang menteri kewangan, Perdana Menteri tak perlu menuduh dan mengeluarkan persepsi buruk terhadap kerajaan sebelum ini. You are the Prime Minister now, bukan lagi ke...